Assalamualaikum guys. Okey, kali ni Syah Magi Travel membawa anda ke satu lagi tempat viral di ini Sunflower Garden dekat Bagan Datuk Perak. Right. Okey, cara nak masuk datang sini, you guys kena waste Sunflower Garden dan dia akan bawa anda ke sini. Right. So kita sampai kat sini saja, kena ada counter tiket dia. Okey. So, let's go. Anda register sini dalam RM13 untuk dewasa, kanak-kanak dalam RM6 kot. Okay, so akan dapat gelang ni. Dan masa buka untuk ni adalah daripada pukul 9 sampai pukul 7. So, tadaa, okay, inilah Sunflower Garden yang viral dekat Facebook tu. Tapi hari ni cuaca memang terik sangat, memang panas sangat. So agak layu sebenarnya dia bunga matahari ni. Right. Lorong ni semua adalah bunga matahari Sunflower. That's why nama tempat ni Sunflower Garden. Asalnya adalah kolam sebenarnya, kolam terlalu ikan. Kita boleh tengok. Dan bila anda masuk, dia akan bekalkan anda dengan makanan ikan. Berapa ramai yang masuk lah. Kalau 6 orang, dia akan bagi 6 paket untuk makanan ikan. So, ini dia punya attraction ada lainnya. Ini Sunflower Garden. Tapi dinasihkan anda datang masa waktu yang tak berapa panas. So, jadi bila ambil gambar nampak lawa sikit lah. So, ini semua ladang, bukan ladang, kebun lah, deretan pokok bunga matahari. So, dan daripada itu dia ada beberapa benda-benda lain lah untuk anda ambil gambar. Jadi kita tengok bawah anda, ini adalah sebuah warung dia. Tempat anda dah penat, minum, boleh lepak sini. Dan itu adalah yang ada tempat spot bergambar. Alright. Okay, di sini anda boleh beri makanan ikan sebelah kiri, sebelah kanan, yang dibekalkan dengan tadi yang makanan tu. Tapi saya punya dah habis. Right, so anda lalu lorong ni, sini anda jumpa satu lagi tempat-tempat spot yang menarik. So, ini dia tanam lagi untuk sunflower, bunga matahari, sebelah kiri, sebelah kanan. Dan beberapa spot lain seperti buayan. Okay. Dan hari ni agak ramai orang sebab hari weekend kan. So antara satu kolam ke satu kolam, dia letak bunga matahari ni lah. Okay. Kolam pertama, kolam kedua, dengan jambatan. Okay, yang ni ada lagi dia tanam untuk bunga matahari juga. Dia ada pondok untuk rehat, untuk anda santai-santai lah. Dan sana pun ada satu lagi. Okay. Ada lagi jambatan. So, ini ada satu lagi spot yang biasa kita tengok dekat Facebook. Ini jambatan Stairway to Heaven. Okay. Jambatan Ladder of Heaven. Sekejap bang. Okey, boleh. Sekejap. Abang, licin esok bang. Alright, kita cuba naik. Basically tak tinggi sangat lah. Tapi ada orang yang gaya tak boleh naik lah. Thank you.
pergi ke satu lagi swing. Okay, swing ni basically and swing dalam air lah. Right? Ada yang berani dia. Good. So buat selamba je, relax je. Alright. So okay, kita bawa anda lagi ke satu lagi spot. Okay, ada satu spot tu nampak. Ada gambar love tu dan anda boleh ambil gambar kat sini juga. So, boleh berdiri kat ambil gambar kat sini. Jack dekat sana. Alright, ada berapa backdrop buluh lagi, pondok lagi dan ini ada kolam yang paling besar lah. Kolam yang paling besar ni dia sediakan satu spot round ni untuk pergi ke satu nest. Alright. Okay, kita ni ada bonggongan yang sikit sebab dia atas dia support atas ni je, polistin nampak ni bawah tu. So bila anda goyang tempat pendat ni, dia agak bergoyang. Right? Okay, so bawa anda ikut jalan ni, tepi-tepi ni semua kolam ikan lah. Akan pergi spot yang okay, tadi kita kat sana. Kita datang sini. Ini spot sarang burung. Okay guys, kita dah sampai ke spot yang last ni. Nama dia sarang burung. Okay, apa sambungnya kat sini lah. So view yang ada ke sana. Tapi dia lebih menarik rasanya kalau bila sunset ke. Saya rasa sunset sebelah sana. Sunrise lebih pagi tu betul lah. So, sini lah. Jadi kalau macam ni sebenarnya banyak di Jakarta, Indonesia banyak tempat macam ni lah. Alright, so sekian saja untuk travel Insya Allah travel kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di tempat yang lain. Saya akan bawa anda ke tempat yang lain yang jarang orang pergi. Sehingga kita berjumpa lagi.